Amarin lagi sakit di hari terakhir. Sehat aku. Wah, lihat mukanya tuh. Kelihatan lagi. Doain ya mudah-mudahan Hawarin sehat. Belum ada yang ngurus, maklum, jomblo gitu. Menurut beberapa sumber, pohon ini yang nanam adalah Muhammad Al-Fatih dan beberapa pohon-pohon yang lain yang ada di sini. Jadi bayangin ini pohon sudah berusia mungkin sekitar 500-an tahun. Karena ditanamnya pas pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari. Ini pohonnya nih. Teman-teman sekalian, adab paling baik ketika kita pergi ke kuburan adalah mendoakan orang-orang yang di kuburan. Seraya kita juga mengingat bahwa kita akan sama seperti mereka masuk kuburan juga, sehingga mengingatkan kepada kita akan amal-amal soleh yang harus kita ambil, harus kita lakukan sebelum kita meninggal. Itu sebenarnya esensi daripada ziarah kubur yang kata Rasulullah mengingat mati. Teman-teman semua, di belakang aku ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dan teman-teman, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Lihat, bayangin, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah satu sahabat yang beruntung. Dari sekian banyak sahabat yang ada di Madinah, dari sekian banyak sahabat yang sudah masuk Islam, kenapa rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang ditinggali oleh Rasulullah SAW selama 7 bulan? Ya kan, itu enggak lain enggak bukan itu adalah keberuntungan, dan keberuntungan itu datangnya dari Allah. Ya mintalah kepada Allah agar kita jadi orang yang beruntung. Amin. Dan supaya kita meninggal seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Meninggal ketika sedang berjihad. Amin. Insyaallah. Udah tua padahal ya kan. Iya. Tapi tetap semangat jihadnya luar biasa. Malu, jangan malu. Malu sama Badar, Uhud, Khandaq, Khaibar, pernah kelukan foto Mekah. Mekah juga. Mesir dan segala macamnya. Itu adalah harusnya menjadi cita-cita daripada umat muslim untuk ikut senantiasa dalam segala macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi kita. Insyaallah. Iya, penonton. Bagaimana makanan tadi? Lemaknya rasa ikan. Ini nih, ini lemaknya. Rasanya saya enggak pernah. Ngaco. Gimana yang benar, yang benar? Wah, ini yang benar. Rasanya mantep banget. Ya Allah, pokoknya keren. Diulang deh besok. Ya, ini proletar-proletar sedang tertelantarkan. Sambil nonton usah.